lucu, bak model yang lenggak-lenggok di atas catwalk. Itulah yang ditampilkan sejumlah peserta busana muslim yang digelar di halaman kampus SMP Negeri 1 Sumedang, Sabtu 25 Mei 2019. Kegiatan yang dirangkum dalam acara Gebiar Ramadan Spensa 2019 mengambil tema Meriahkan Bulan Puasa Bersama Keluarga Spensa. Acara tersebut merupakan bagian dari pembentukan pendidikan karakter sejak dini. Tak hanya lomba busana muslim, banyak perlombaan lainnya yang digelar. Lomba mewarnai, kaligrafi antar taman kanak-kanak, pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, dan madrasah ibtidaiyah se-Kabupaten Sumedang. Bakti sosial, tabligh akbar, perlombaan azan antar kelas 7 dan 8, serta lomba musabaqoh tilawatil Quran. Acara juga diisi hiburan oleh para siswa-siswi SMP Negeri 1 Sumedang. Ketua pelaksana juga pengurus OSIS SMP Negeri 1 Sumedang, Salsabila Padiahayah, mengatakan bahwa kegiatan yang mereka laksanakan merupakan kegiatan rutin yang dilakukan setiap tahun, terutama pada bulan Ramadan, diisi dengan berbagai kegiatan seperti perlombaan-perlombaan tadi. Tujuan acara kali ini yaitu adalah untuk meningkatkan kreativitas dan juga untuk mengisi kegiatan Ramadan dengan kegiatan-kegiatan yang positif yang bisa meningkatkan kreativitas para peserta yang masih berusia dini. Kami dari segenap panitia benar-benar mengucapkan terima kasih kepada pihak sekolah karena telah membantu dan juga sangat mendukung adanya acara ini. Kami juga sangat terima kasih kepada semua peserta yang telah berpartisipasi. Acara kali ini yang kami selenggarakan diantaranya yaitu lomba mewarnai, lomba kaligrafi, lomba busana muslim TKTK dan maupun SD, dan juga lomba kaligrafi.